Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Najwa Sally. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, and share ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kali ini aku tidak mengupload konten masakan, dan kali ini aku akan ngasih tahu ke teman-teman sekalian gimana sih suasana musim dingin di Taiwan ya teman-teman. Dan kali ini aku berada di Toyen Zhongli ya teman-teman, atau Zhongli. Di sini di daerah Zhongli ya teman-teman. Dan di sini di dekat sungai ya teman-teman, banyak sekali lampu-lampu hias yang berwarna-warni ya teman-teman. Di sini begitu ramai ya teman-teman yang datang. Tuh lihat ya teman-teman, banyak banget. Yuk, ikuti aku keseruannya melihat lampu hias ya teman-teman, dari pertama hingga nanti akhir ya teman-teman. Pemandangan lampunya bagus banget ya teman-teman, dan di sini buat foto-foto cantik banget teman-teman. Yuk, yang mau datang di daerah Zhongli ya teman-teman, nggak jauh dari stasiun Zhongli ya teman-teman. Posisi yang berada di Taiwan, yuk merapat di daerah Zhongli ya teman-teman. Asik banget loh, pemandangannya bagus banget.
Dan sekarang waktunya pulang ya teman-teman, karena udah capek banget, karena udah keliling-keliling ya teman-teman, melihat pemandangan lampu yang begitu indah, jadi gak terasa ya teman-teman. Dan terima kasih buat yang udah setia menonton. Jangan lupa ya teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di like, comment, subscribe, and share ya teman-teman. Terima kasih.